Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day selalu diwarnai oleh aksi demo. Tahun 2024 di Jakarta, aksi demo diikuti oleh 50 ribu buruh yang menyuarakan dua hal. Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan HOSTUM atau singkatan dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Namun di tengah ketidakpastian ekonomi global yang merambat pada ekonomi domestik, masihkah tuntutan ini logis? Simak ulasannya berikut ini. Selain di Jakarta, peringatan May Day 2024 juga diselenggarakan di ratusan kota industri di seluruh Indonesia dengan jumlah massa lebih dari 200 ribu orang. Ada 9 poin pada Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak para buruh, yakni upah murah, sistem outsourcing seumur hidup, PHK sembarangan, pesangon murah, kontrak seumur hidup, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti panjang dan cuti khusus, perekrutan tenaga kerja asing, serta penghilangan sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dua isu tersebut yang menjadi persoalan buruh dalam 5 tahun terakhir. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Jadi tidak benar Undang-Undang Cipta Kerja menarik investasi baru dan menyerap tenaga kerja. Yang benar adalah PHK di mana-mana. Tahun 2024 ratusan ribu buruh di PHK. Tahun 2023 juga ratusan ribu buruh di PHK. Kenaikan upah akibat Omnibus Law hanya naik 1,58% di Tangerang, Bekasi, di Karawang, begitu pula di kota-kota industri lain. Padahal inflasi adalah 2,8%. Jadi nggak naik upah kita ini, termasuk teman-teman media. Nombok. Nomboknya berapa? 1%. Kemudian pertumbuhan ekonomi 5,2%. Nggak dinikmati oleh kalangan kelas menengah bawah, termasuk buruh. Yang nikmati orang kaya. Karena ekonomi tumbuh dinikmati oleh orang kaya yang gajinya besar-besar. Upah minimum provinsi sebenarnya sempat naik pada 2024 kemarin. Di 38 provinsi di Indonesia, kenaikannya bervariasi antara 1,19% sampai 7,5%. Namun angka ini masih jauh dari harapan para buruh. Misalnya, Said Iqbal kemarin sempat menyebut upah ideal untuk seorang buruh di Jakarta angkanya mendekati 7 juta rupiah. Lalu bagaimana respon dunia usaha pada statement ini? Dunia usaha saat ini juga menghadapi tuntutan yang tidak mudah. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Pelemahan ekonomi global, tekanan politik, dampak COVID yang masih berlanjut, inefisiensi dan perubahan yang didorong oleh teknologi. Untuk itu, perlu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi di mana pengusaha dan buruh turut berperan. Omnibus Law dilahirkan adalah itu satu bentuk kehadiran negara untuk membuat satu kesamaan, satu sinergi antara pengusaha dan pekerja supaya ada kelangsungan berusaha. Kalau ada kelangsungan berusaha, maka ada kelangsungan bekerja. Nah, ini yang mesti dikedepankan oleh kita semuanya supaya kita ada satu harapan ke depan bahwa kita ada satu terobosan baru sehingga kelangsungan berusaha akan menuju kepada kelangsungan pekerjaan. Nah, buat apa kita beryuporia yang kurang tidak pas, tapi tidak ada kelangsungan usaha. Nah, ini yang kita khawatirkan itu apabila tidak ada kelangsungan usaha, maka dikhawatirkan pekerja pun juga akan menjadi ganjalan yang tersendiri. Pengusaha, sekali lagi, pengusaha bukan tidak suka upah mahal, tapi pengusaha tidak suka upah kemahalan. Nah, ini sering kami gembar-gemborkan. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama bersinergi, pekerja dan pengusaha, untuk membuat satu terobosan baru bagaimana melanggengkan ini usaha. Berpikir kita apakah kita mending hari ini upahnya lebih gede atau besok tutup. Tapi kita bagaimana menciptakan kelangsungan usaha agar kita tetap bisa bekerja. Okay. Nah, ini yang mesti dicerna oleh kita semuanya, termasuk teman-teman pekerja, pengusaha dan pemerintah.
bagaimana ini supaya kami terus bisa berusaha dan terus bisa bekerja, teman-teman. Nah, ini kan ada satu ekosistem yang mesti kita akui bersama. Pelemahan nilai tukar rupiah juga terus berlanjut, menembus Rp16.000 per dolar Amerika Serikat, yang merupakan rekor terlemah selama 4 tahun terakhir. Kondisi geopolitik di Timur Tengah dan kebijakan suku bunga tinggi Bank Indonesia, serta kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat jadi faktor utamanya. Pelemahan nilai tukar dapat memicu kenaikan harga barang impor, termasuk bahan baku industri. Hal ini dapat memicu inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat. Hari ini teman-teman baru selesai kuliah atau selesai SMK, melamar kepada perusahaan, diterima, apa itulah UMP. Apakah itu harus sama dengan yang berumah tinggi? Kan nggak cengli, nggak adil kalau gitu. Makanya upah minimum itu seolah-olah upah murah, tapi upah itu kan diberikan untuk karyawan yang masa kerja 0 tahun. Di bawah 1 tahun. Upah yang pekerja yang udah 1 tahun ke atas, diatur lagi melalui satu skala upah. Nah, ini yang mesti kita kedepankan. Nah, itu di situ yang sun ke atas mempergunakan skala upah atau skala upah dengan mempertimbangkan produktivitas. Di situ ada pilihan karyawan. Perlu diingat, upah minimum provinsi merupakan gaji yang didapat oleh pegawai yang baru yang belum berpengalaman. Sementara upah bagi buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun mengikuti formulasi struktur skala upah dengan penilaian kinerja. Sehingga di mata pengusaha, upah minimum seperti di Jakarta, Karawang, dan Kabupaten Bogor sudah baik. Lalu di tengah ketidakpastian ekonomi global, masihkah tuntutan para buruh relevan? Mengingat tidak hanya harmonisasi hubungan antara pekerja dan pengusaha yang perlu dijaga, tapi juga ada kelangsungan usaha yang perlu sama-sama kita jaga agar tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja. Dari Jakarta, Liputan CNBC Indonesia.